Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara melakukan upgrade akun di aplikasi Volten Mobile App. Untuk melakukan upgrade, buka aplikasi Volten di handphone Anda, lalu klik menu Purchase. Setelah itu, klik menu Upgrade. Jika Anda sudah memiliki 3 akun, silakan pilih akun mana yang akan di-upgrade. Karena di sini, saya baru memiliki 1 akun, jadi saya upgrade akun 1 saya dengan klik tombol Select. Jika ID dan nama akun yang muncul sudah sesuai, klik tombol Submit untuk melanjutkan. Di menu ini, Anda dapat memilih metode pengiriman produk. Jika produk akan diambil di kantor cabang Volten, silakan pilih metode self-pick, lalu pilih lokasi kantor cabang yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Jika produk ingin dikirimkan ke alamat rumah Anda, silakan pilih metode delivery dan isi data dan alamat lengkap penerima produk. Lalu klik Next untuk melanjutkan. Setelah itu, silakan Anda pilih paket dan jumlah produk yang diinginkan, lalu Add to Cart. Di bagian My Cart, akan ditampilkan paket dan jumlah produk yang akan Anda order. Jika sudah sesuai, klik Check Out Cart. Setelah check out, akan muncul rincian pembelanjaan Anda seperti di layar. Jika sudah sesuai, klik Submit untuk melanjutkan. Dan konfirmasi ulang dengan klik Yes. Selamat, Anda telah berhasil melakukan upgrade akun menggunakan aplikasi Volten Mobile App. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.